keadaan mengadakan ceramah khas sempena menyambut hari kemerdekaan, hari kemerdekaan yang ke-62 tahun pada tahun ini. Jadi pada malam ini kita berasa amat susah hati menjemput yang mana kita tidak akan telah menjemput insyaAllah kita pada malam ini, iaitu Dr. Nik Rahim bin Wajiz selaku ceramah khas tentang kita pada malam ini. Beliau adalah merupakan seorang pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang di Universiti Sains Islam Malaysia. Kita jumpa khas daripada nilai USIP itu. Dan beliau juga adalah merupakan Utar Rahmah. Utar Rahmah yang mana Utar Rahmah ini secara rasmi diganti oleh pihak Dakim. Pihak Dakim adalah senarai-senarai dia yang telah dikeluarkan oleh Pak Yakin selaku Duta Rahmah, di mana mereka negeri ini adalah wakil ataupun menjadi duta kepada inilah pihak kerajaan Islam yang menyebarkan Islam ini sebagai agama yang rahmat. Jadi pada malam ini kita menekankan kepada tajuk berkaitan dengan kemerdekaan, iaitu tajuk ceramah khas kita ialah rahmah kemerdekaan. Dia berkaitan rahmah dengan rahmah kemerdekaan. Di mana kita ini negara Malaysia ini telah mencapai kemerdekaan selama 60 tahun. Jadi malam ini sama-samalah kita cuba untuk menghayati wasiat yang akan disampaikan oleh Mahathir Doktor berkaitan dengan tak kisahlah, yang penting dia ilmu yang akan disampaikan, yang akan dikongsikan kepada kita malam ini. Dan satu lagi maklumat pada malam ini, Doktor juga ada membawa buku yang kita sendiri dimaklumkan kita ada membawa buku yang mana telah buku ini adalah merupakan karangan ataupun terbitan daripada beliau sendiri, iaitu buku yang bertajuk Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Dari tajuk dia, Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Buku ini ditulis dan dikaras dengan murid yang berbeda Doktor. Jadi pada malam ini dimaklumkan Doktor ada dibawa buku-buku tersebut dan akan dijual dengan hanya harga RM50. Special sepenuhan mereka ini Doktor hanya menetapkan harga RM50. Harga sebenar tersebut ialah RM50. Jadi pada malam ini sempena kemerdekaan dan juga ceramah pada malam ini kita hanya jual RM50. Okey. Jadi nanti bolehlah dapatkan diskon ada di luar sana di pintu bahagian pintu masjid untuk Muslimin yang muslimah dapatkan itu semua boleh dapatkan nanti. Jadi tanpa melayangkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Dr. Nik Rahim ini majlis untuk sama-sama menyampaikan dan juga berkongsikan ilmu pada malam ini. Jadi sama-sama kita dengan segala hormat.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته بيد جميل بعض. طبعا أستاذ فخر الدين كلمة حداء لجنة المسجد تدوان فقر الاختصاص من صلاة الله وشكر لله وشكر على الله سبحانه وتعالى لنا سسمنya dengan yang Allah SWT sajalah ia yang boleh menjadikan kita mampu untuk berada di sini pada malam ini di Barokah ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan Allah SWT, bila kita mampu berada di sebuah masjid atau tempat di mana kita menyembah Allah SWT, maka ketahuilah dan yakinlah bahawa sesungguhnya Allah sebenarnya amat sayang dan kasih kepada kita. Yang bagi kita mampu untuk menjejakkan kaki kita ke masjid pada hari ini, di kala manusia di luar sana sibuk dengan urusan-urusan dunia mereka masing-masing, ya, maka tahuilah dan yakinlah bahawa sebenarnya kita berada, kita ataupun kita tergolong dari kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang dikasihinya. Tuan-tuan, tuan-tuan, puan-puan, kerana Allah boleh disayang apa dia, dia bukan bagi harta. Jangan salah sangka, yeah? Jangan kita rasa salah sangka bila banyak harta kita, maka itu tanda Allah Ta'ala sayang kita, tuan-tuan, yeah? Allah sayang apa dia, dia bukan bagi harta. Sebab bila bagi harta ramai, Allah rosak binasa, yeah? Masa dia miskin, masa dia biasa-biasa je semayang jemaah, Masya Allah tak masjid, yeah? Masa dia biasa-biasa je, sangat kotor, sangat baik hatinya. Bila kaya, lupa daratan, tuan-tuan. Jadi, harta yang banyak bukan tanda Allah sayang dengan kita. Begitu juga bila Allah Ta'ala sayang kepada hamba-Nya, dia bukan bagi pangkat darjat yang tinggi. Sebab apa? Sebab ramai manusia yang semasa pangkatnya biasa-biasa, dia sangat bagus, tuan-tuan. Sangat merendah diri, ya? Tak sombong, cakap pun Masya Allah. Dia lembut je, ya? Bila dapat jawatan, Allah akan lupa dunia dia. Jadi kita tak nak macam itu, kan? Ya? Begitu juga Allah SWT, bila dia kasih sayang kepada hamba dia, dia bukan bagi, jadikan dia sebagai orang yang masyhur. Kenapa, tuan-tuan? Ramai orang yang bila semakin masyhur dia, semakin famous dia, semakin rosak, semakin jauh dia daripada Allah SWT. Allah bila sayang pada hamba dia, bagi apa? Dia bagi hidayah. Dia bagi hidayah, dia bagi petunjuk. Allah Ta'ala tunjuk kepada kita jalan yang diredainya. Supaya apa? Supaya kalau pun kita dapat pangkat bersama hidayah, maka pangkat itu akan membawanya hampir dengan Allah. Kalau bersama hidayah itu ada harta, hidayah bersama harta digabungkan, maka harta itu juga boleh membawa dia kepada syurga. Pengaruh yang besar, yang hebat, jadi orang yang masyhur contohnya, tapi bersama hidayah, maka insyaAllah dia akan selamat. Tapi jangan kita rasa bahawa bila Allah Ta'ala bagi harta, kedudukan sebagainya, kita rasa Allah Ta'ala tak sayang, Allah Ta'ala sayang. Dan kita rasakan kita ni yang contoh yang tak berapa kaya ni, yang kata orang setengah hari pada kita mungkin kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang contoh, ya, ya, maka kita kata Allah Ta'ala tak sayang. Bukan, tuan-tuan, ya? Sebab Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala tunjukkan kasih sayang berbeza dengan cara manusia tunjuk kasih sayang. Tak pula, tuan-tuan, hari ni mungkin kita tak dikenali sangat, kita masuk majlis, ya, dalam mana kahwin lah contohnya, orang jemput itu kita, ya, tapi tempat kita pun tak mana-mana, tempat tak ada pun lagi nak tulis nama, tak ada. Orang nak sampai pintu pun tak ada. Tak ada masalah. Orang tak kenal pun tak tahu kita dunia ni, yeah? Nama, sebut nama. Nama satu kan tak kenal, yeah? Kita ada ke tak ada dalam satu majlis, orang tak kisah kita. Sebab kita tak ada harta banyak, kita tak ada pengaruh yang besar, yang orang tak kenal kita, yeah? Kita ada pun sama, tak ada pun, tak ada pun, tak ada masalah. Tak mampu, tuan-tuan, asalkan kita hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau hari ini, tuan-tuan, bila kita
berdiri di tepi satu majlis yang besar. Oh Allah besar, contohnya lah di tepi, tak ada lagi dikenal sama mereka dan tuan. Ya, dalam merdeka. Kalau pergi tempat pembahasan yang ramai orang tuan di hari merdeka, siapa duduk tempat teduh tuan? Tempat teduh itu duduk ialah orang-orang yang ternama VIP, jemputan-jemputan tempat kehormat. Kita dengan mana tuan? Duduk atau pada tempat bagi yang tuan. Itu kita di dunia. Ya. Tak apalah tuan, kita berpanas di dunia ini asalkan kita dekat dengan Allah. Kenapa? Kerana mungkin di hari akhirat nanti kedudukannya berubah tuan. Ya, kedudukannya akan berubah. Orang yang duduk di bawah tempat duduk sekarang ini, kalau mereka tidak beriman kepada Allah, mereka bakal duduk berada di mana? Di panah, di bawah panas matahari yang dekat setimpal dengan matahari tuan. Kalau mereka tidak beriman, yang kita berada di bawah bayangan arasy Allah SWT. Ya tuan-tuan, kita tak kaya sangat pun tak kisah. Ya, kita tak ada harta banyak pun tak kisah. Kita tak kenal sangat pun tak kisah. Kenapa? Kerana kalau kita dekat dengan Allah, maka kita bakal menjadi VIP nanti di hari akhirat insyaAllah tuan-tuan. Ya, ini pun dalam umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80, 100 tahun tuan-tuan. Maka itu sajalah kehebatan kalau pun kita ada. Kalau tak ada pun tak apa, itu dah. Itu sahaja. InsyaAllah tuan-tuan. Betul-betul kata Allah SWT, pertamanya saya ucapkan juta terima kasih kepada pihak masjid kerana menjumpai saya pada malam ini untuk berkongsi satu topik yang saya rasa sangat penting dan tanya kepada ahli jemaah masjid pada hari ini kerana ada semangat untuk training tuan-tuan. Boleh takbir sila. Merdeka kan? Merdeka tuan-tuan. Ramai, tak banyak masjid yang buat majlis ataupun melakukan ceramah khusus tentang merdeka. Alhamdulillah, tanya kepada Tuan-Tuan Masjid. Alhamdulillah. Tuan-Tuan Masjid Allah SWT seperti mana jelaskan Ustaz tadi, ya, bahawa kita akan menyambut hari kemerdekaan yang ke-62 tuan-tuan. 62 ni, kalau istilahnya bagi manusia, artinya dah masuk, warga emas lah tuan-tuan. Nah, masuk warga emas, maksud saya pernah dekat lah warga emas tuan-tuan. Tahun ini 56, 4 tahun lagi pension masuk ke rumah sana. Berbezanya manusia dengan sebuah negara ini semakin lama semakin matang. Semakin lama dia semakin meningkat, semakin maju, semakin bertambah cukup tinggi. Tapi manusia ini dari segi fizikinya dia makin lemah. Dia makin lemah. Tapi bukan pada lemah daripada sudut fizikal mungkin lemah, tapi kalau kita lihat dari segi kematangannya. Orang yang berusia 60 ini sangat-sangat matang. Jadi kalau nak buat apa keputusan, dia boleh buat keputusan berdasarkan pengalaman-pengalaman dia. Dia boleh menghadapi segala masalah yang ada di hadapan dia dengan mudah dan senang. Ya? Jadi tuan-tuan, untuk Allah SWT, 62 tahun kita merdeka. Cukup kita tengok dan renung, adakah kita ni betul-betul dah merdeka? Ya? Dari sudut penjajahan, kita sudah tidak ada. Zahirnya, kita memerintah sendiri, ya, kita ada pemimpin-pemimpin sendiri yang dipilih oleh rakyat. Tetapi ada kami itu benar-benar merdeka. Tetapi merdeka betul-betul kita. Tak lagi tanda, ya. Masih banyak lagi benda-benda yang kita masih tidak merdeka. Ya. Dan sudah ekonominya, kita masih lagi ada usul-usul yang tidak sepatutnya. Ada usul-usul ribawi, masih ada. Pembeli kita pun lagi banyak di pembeli riba tuan-tuan. Dan orang-orang kita sendiri pun, ya, orang Islam sendiri pun ramai juga yang masih buat loan dengan pembeli konvensional yang mengamalkan riba tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah SWT, ini kalau saya sentuh sikit. Bila kita tengok kadang-kadang anak kita, ya, anak-anak kita degil tuan-tuan. Ya, suruh apa-apa tak dengar cakap, suruh solat tak mau solat, cakap tak dengar cakap, ya, degil keras kepala, bayar nak dengar nasihat. Kadang-kadang kita terlepas pandang tuan-tuan. Ya. Rupa-rupanya rumah yang kita tinggal itu, yang di situlah tempat kita tidur, kita makan, kita bela anak kita buat segala-galanya aktiviti. Rupanya rumah itu rumah haram tuan-tuan. Rupa-rupanya rumah haram. Macam mana jadi rumah haram? Kerana tuan-tuan, di sini taklah ada tempat lain. Di sini semua Islamic banking, semua alhamdulillah.
Ya. Ada orang yang rumahnya ambil bank konvensional yang ada riba. Ya. Maka bila bank konvensional, bila tuan-tuan bayar riba, akhirnya riba itulah haram yang dikutuk, dilaknat oleh Allah SWT. Jadi bagaimana kita nak harapkan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada anak-anak kita? Bagaimana nak ikut keberkatan? Macam mana nak dapat kebahagiaan bila kita duduk rumah haram, tuan-tuan? Ini bukan fatwa, tuan-tuan. Ini hakikatnya. Ya? Kalau kita duduk rumah yang zahir-lahir daripada sumber-sumber yang haram atau perkara-perkara yang haram, maka makin jauh dan kita daripada mendapat rahmat Allah SWT. Sebab itulah, tuan-tuan, kalau kita berikan ada sahabat-sahabat kita yang kita tahu beli rumah menggunakan kaedah ribawi, kaedah bank konvensional yang meletakkan rate harga tertentu, interest, bunga dan sebagainya, maka nasihatilah mereka, ya, nasihatkan mereka tukarlah. Sebab apa tuan? Kalau dulu, zaman-zaman dulu tak apa. Sebab dulu-dulu boleh kita jadikan dia sebagai darurat. Dalam satu kaedah syarak disebut darurat tubihul makhdurat. Ya? Kalau darurat itu boleh mengharuskan haram. Rumah ni punya asas. Rumah ni kena ada rumah. Ya? Jadi pada ketika sebelum ada perbaikan Islam, maka kita tak ada pilihan. Kita nak pergi rumah, tapi tak ada pilihan lain nak pergi rumah kecuali kena pergi bank konvensional. Bolehlah kita kata, oh, ini ada asas yang kuat untuk kita pergi bank konvensional. Kenapa? Kerana tak ada alternatif. Tak ada bank Islam, tuan-tuan. Tapi sekarang ni, berlambat bank Islam. Bank-bank konvensional yang dulunya konvensional, totally konvensional, yang 100% pure konvensional pun sekarang dah berduka dan ada counter yang Islamik. Pun tak nak ambil lagi dengan alasan, oh tak boleh daftar, yang rugi dah. Tahu kan saya bayar dalam bank, atau bukan saya tukar, saya rugi. Yang rugi, tuan-tuan. Baik, kita boleh tanya lah. Baik, bang. Ya. Yang mana satu rugi dan lebih besar? Kalaulah kita rugi 1,000, 2,000, 3,000 ataupun 100, 200 bulan kita rugi, tapi kita rugi yang besar, dia tak nak dikutuk, dicampakkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka, rasanya mana dia rugi? Ha, tanya begitu je lah. Ya? Kalau dia nak juga, kita akan kompensinya dia rasa rugi, maka dia akan rugi. Jadi maksudnya, ramai lagi di kalangan kita masih belum merdeka. Merdeka yang sepatutnya merdeka daripada penjajahan, apa nama ni, penjajahan dari sudut pikirannya, dari sudut dari ekonominya. Sepatutnya kita bebas. Kita sekarang sepatutnya tak apa-apa bebas, semua sistem Islam dah ada. Maka kita masih lagi tidak kita dijajah. Masih lagi berfikiran rugi. Sedangkan memang kita tak nak rugi, tapi bila bila dia berapa ini clash ni antara dua benda, dua perkara ni antara hak Allah dan hak kita, maka kita kena utamakan Allah Subhanahuwataala. Baik, dia sudah pendidikannya, sudah ketakdirannya, dia sudah perhutanannya pun masih kita belum bebas, belum merdeka. Kita masih lagi guna banyak lagi sistem bawang putih tu, undang-undang Inggeris, undang-undang Inggeris, ya. Mula-mula nak laksanakan Indonesia, hukum Islam dia nikah, kahwin. Itu je lah, tuan-tuan. Nak lebih sikit mudah, payah tuan-tuan. Sedangkan sepatutnya kita dah lebih 60 tahun merdeka, sepatutnya kita berasuh-asuh ke arah melaksanakan undang-undang Islam. Sekurangnya kita berusaha secara serius ke arah mana yang kurang, seperti mana yang dibuat oleh Brunei, ya, memang bertekad dan buat ada undang-undang. Tapi banyak halangan. Kalau kita boleh buat usaha setakat usaha memberi penerangan, memberi kesedaran kepada masyarakat pun, itu pun cukup bagus. Tapi nampak setakat ini belum lagi ada usaha-usaha ke arah itu. Memang kita ada usaha-usaha ke arah memertabakkan mahkamah syariah dan sebagainya, tapi usaha-usaha ke arah menerapkan penerangan secara jelas kepada masyarakat tentang pentingnya mengamalkan Islam secara keseluruhan belum lagi. Kita harap insyaAllah kita ada secara beransur-ansur insyaAllah. Sebab tuan-tuan, kita senang kita nak melaksanakan undang-undang Islam ni. Brunei walaupun dari undang-undang negara dah lulus, dia ada undang-undang pun, tapi
tapi nak laksanakan dengan senang tuan-tuan. Dan besar kemungkinan kita boleh buat. Tak boleh buat tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bila nak laksanakan undang-undang Islam, dia akan melibatkan banyak. Brunei negara yang sangat kecil. Penduduk dia 300,000. Alhamdulillah saya telah di Brunei selama 6 tahun. Mengajar sana tuan-tuan. Dan tengoklah. Alhamdulillah kekayaannya sangat biasa. Alhamdulillah. Cuma masalahnya, bila kita nak jalan undang-undang Islam, walaupun kita dah ada undang-undang, tak boleh buat kerana dia berkaitan dengan negara-negara luar. Sebab apa kata kita kena kira juga, apa peduli yang bukan negara luar, ini negara kita. Tak boleh tuan. Sebab apa? Contoh, bila Brunei Ijtihad nak laksanakan undang-undang Islam, banyak namanya properti-properti aset-aset luar negara telah diboikot. Orang sebab sudah Brunei, negara Brunei banyak diperinvestment keluar. Hotel dengan hartanah yang keluar. Dan bila nak jalan Islam saja, dia orang boleh boikot. Ya? Bahkan kalau dia laksanakan undang-undang juga, mungkin ada kemungkinan negara Brunei akan di-discard. Dibuat embargo tuan-tuan, tak boleh nak buat. Barang apa-apa minyak ni tak boleh ekspor keluar negara tuan-tuan. Bayangkan kalau dibuat kerana negara pencakar hak asasi manusia lah, macam-macam. Sebab kita tahu bahawa kita ni orang Islam, di dunia juga ni orang Islam lah semuanya minoriti. Ya, mana Amerika boleh veto, Amerika ada PBB, China boleh veto, Perancis boleh veto, macam-macam tuan-tuan. Ya, jadi dia tak semudah itu. Jadi Brunei hanya ada undang-undang lah. Dia tak boleh pun tak buat. Dia tak nak buat. Kecuali apa yang biasa dibuat di negara-negara lain. Jadi dia sudah umumnya, walaupun kita dah merdeka, tapi pada hakikatnya kita belum lagi merdeka sepenuhnya. Kita berharap lah. Kita berharap kemudian insyaAllah merdeka yang mutlak kita dah mencapai. Pemikiran kita suci daripada baru-baru menjajah supaya kita benar-benar bebas. Ya. Mana tidak tanda kita pun mengikut acuan-acuan Islam yang sebenarnya. Sebab kita orang Islam. Ya. Jadi sebab itulah kita berdoa lah. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik, tuan-tuan, untuk Allah SWT, ini mukadimah dia. Kita masuk pada tajuk ini. Tajuk yang diberi pada malam ini ialah rahmat kemerdekaan. Ya, tuan-tuan, untuk Allah SWT, kita biasa dengan perkataan rahmat. Jadi rahmah ni perkataan bahasa Arab, walaupun kita orang Melayu pun ada nama rahmah dan sebagainya, tapi dia memang perkataan bahasa Arab, walaupun asal daripada rahimah yarhamu rahmah. Ya, rahmah ni dalam bahasa Arab ni dia susun maknanya dia banyak. Dan dia berkaitan dia ada dekat-dekat makna dengan rahman, belas kasihan, keampunan juga dia kena bawa rahmah, ni'mat Allah Ta'ala juga, kebaikan Allah bagi kita, masuk semuanya dalam rahmah. Luas apa saja kebaikan-kebaikan nikmat ya, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia itu semuanya dianggap sebagai rahmat dan termasuklah apa dia kemerdekaan kita. Ya, cuma para ulama dia bagikan dua bahagian rahmat ini. Yang pertama dia panggil rahmat yang untuk umum. Ya, rahmat yang untuk umum ni semua orang mendapat. Orang tu Melayu ke, orang tu Cina ke, apa saja bahasa, semua akan dapat. Contoh dia, rahmat umum yang kehidupan. Orang Islam hidup bagi peluang kehidupan, panjang pun orang tak Islam, panjang pun dia. Kekayaan, orang Islam pun kaya, orang tak Islam pun lagi kaya pun dia kita. Contohnya, kesihatan, orang yang tak Islam pun sihat. Ya, sihat, segar-gar, dia minum, dia buat benda haram, dia sebab malam ni, segar lagi benda kita. Sehat pada kita, kaya lagi pada kita. Ya, sebab jangan kita salah anggap ni. Oh, kenapa pula kita orang Islam punya datang tak kaya? Tak, itu lain cerita. Sebab rahmat Allah Ta'ala yang dibagi pada manusia ni, ya, ialah rahmat secara umum, tak kisah orang tu beriman ke, orang tu mufur ke, orang tu semua berharga ke, semua dibagi. Yang disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala itu dibagi semua manusia. Ya, sama ada yang kufur ke beriman tak kisah. Ini Allah Ta'ala bagi pada makhluknya, manusia ke apa saja makhluk yang ada di bumi ini, semuanya Allah Ta'ala bagi. Tetapi ada satu lagi rahmat yang khusus. Dalam hadis disebutkan bahawa Allah SWT ada 100 rahmat.
Ada berapa rahmat? 100 rahmat tuan-tuan yang Allah Ta'ala ada. Cuma satu saja yang diturunkan ke dunia. Dengan satu tu dia akan share antara kita. Sebab itulah disebutkan bahawa harimau atau singa yang datang itu pun dengan rahmat Allah yang diberikan kepada makhluk yang begitu garam itu, tidak makan anak dia tu. Kenapa? Allah campakkan rahmat dalam hati atau dalam jiwa binatang yang bernama ni yang begitu ganas. Nah, dengan rahmat Allah Ta'ala juga lah memberikan makna dia tidak. Contoh tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak bagi rahmat itu pada binatang-binatang buas atau dia berbahaya, tapi dia tengok manusia, dia daging, dia tak datang, tak kecuali dia lapar ataupun dia berpunik, cedera sebagainya, itu saja juga. Tapi cara umum ini tidak. Sebab apa? Rahmat Allah Ta'ala berikan kepada seluruh makhluk, bukan saja manusia, jin dan sebagainya, dan juga kepada seluruh makhluk yang ada dan bumi. Itu rahmat Allah SWT. Ya? Jadi, rahmat yang penting, rahmat yang khusus. Ya? Selepas rahmat yang umum, ada rahmat. Rahmat yang khusus ini ada 99. Yang 99 rahmat ini Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang beriman di hari akhirat. Hidayah Allah Ta'ala itu rahmat special. Ya? Kerana orang yang tidak dapat hidayah Allah Ta'ala, maka dia tidak mendapat rahmat yang banyak 99. Kenapa Allah Ta'ala simpan 99? Kerana yang lebih penting sebenarnya adalah hidup akhirat. Yang kita nak sekiranya Allah yang nak berharap sama Allah Ta'ala itu mengampuni, menyayangi kita, menasihati kita ialah di akhirat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab di akhirat tidak ada, tak boleh nak mundur belakang. Di akhirat tak boleh nak minta tolong. Ya? Dan jelas disebutkan dari Allah Subhanahu Ta'ala di dalam Al-Quran yang biasa kita baca, yauma yaqifu al-mar'u min akhih. Sama hari kiamat, tuan-tuan, di padang mahsyar, yauma yaqifu al-mar'u semua orang akan lari daripada saudara mara dia. Dunia, kita susah. Contohnya kita seorang anak, tak ada duit. Contohnya, dengan bulan tak ada duit, mak minta dengan mak duit ada pun. Ayah tolong, adik boleh tolong. Kita sakit, kita boleh panggil siapa-siapa jaga kita. Dia boleh orang kalau rawat kita. Hospital boleh rawat kita, contohnya doktor boleh rawat kita. Ya? Kalau kita payah macam mana pun, ada orang bantu. Tapi di hari akhirat, tuan-tuan, semua orang akan lari daripada kita. Saudara rumah kita ada buat kita yang sangat sayang pada kita, akan lari daripada kita. Nampak je lari tu, tak nak tengok muka kita. Wa ummihi wa abihi. Ini lagi dahsyat. Mak kita yang kita sayang di dunia, ayah kita yang kita sayang di dunia. Nampak mak ayah pun lari tuan-tuan di hari ini. Ini dahsyatnya hari ini. Wa sahibatihi wa banihi. Isteri dia yang dia sayang. Dunia umpamai sayang dengan isteri dia. Anak-anak dia sangat sayang. Di akhirat kita nampak isteri lain. Isteri nampak suami-suami lain. Isteri lain isteri. Suami tengok isteri. Suami pun lain juga anak-anak pun sama. Kenapa? Likulli muri'in minhum yawma idzin sya'man yughni'kan. Hari itu semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tak sempat nak turun ruang. Masing-masing hari itu menyelamatkan diri masing-masing. Jadi tuan-tuan, betul semata supaya itulah, ya, supaya itulah Allah Ta'ala yang diletakkan rahmat yang paling banyak ialah di hari akhirat. Ya, kenapa? Kerana rahmat itulah nanti akan menyelamatkan manusia. Kita banyak dosa tuan-tuan. Ya, kita banyak dosa bosu matanya, dosa telinganya, dosa tangannya, kaki, makanannya, segala-galanya dosa. Ya, kalau kita harapkan amalan kita untuk masuk syurga, untuk masuk syurga tuan-tuan, Masya Allah rasa tak layak. Kita masuk ni kerana rahmat Allah yang sebenar-sebenarnya. Yang kalau kita masuk syurga, maka dia adalah kerana kasih sayang rahmat Allah kepada kita. Sebab tu kita sangat-sangat mengharapkan dan rahmat Allah Ta'ala di hari akhirat. Tuan-tuan kata Allah SWT, itu hamba yang khusus. Dan inilah rahmat yang sangat-sangat berharga dan kita sangat beruntung menjadi orang-orang yang beriman. Dan tuan-tuan, kerana kita insya Allah akan dapat dua rahmat. Rahmat yang umum yang semua orang dapat, rahmat yang khusus iaitu rahmat yang
diberikan keimanan Allah Ta'ala dan kita insyaAllah diselamatkan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Tuan-tuan dan Allah SWT, kalau kita tengok hari ini total penduduk dunia lebih kurang 7 bilion. Ada lebih kurang 7 bilion manusia yang hidup sekarang ini. Mengikut statistiknya 7 bilion. Yang Islam cuma lebih kurang 1.5 bilion. Artinya ada 5.5 bilion lagi yang tidak beriman. Maksudnya apa tuan? Maksudnya kalau atas kertas lah ni, bukan cerita Allah Ta'ala yang mereka cerita. Berdasarkan kepada keyakinan kita, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, para siapa yang syirik kepada Allah Ta'ala maka tempatnya dalam neraka. Berdasarkan ayat ini, berdasarkan firman Allah Ta'ala ini, maka sesiapa saja yang mati tidak beriman, maka semuanya akan masuk neraka. Maksudnya betul kan? Maksudnya 5.5 bilion dalam neraka hari kiamat hari ini, mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, sah mereka masuk neraka. Yang tiga, 1.5 bilion yang kita ini tuan-tuan insyaAllah kita harapkan. Jadi tuan-tuan Allah SWT, kita ini bukan yang minoriti, yang sedikit. Ya, yang sedikit. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala yang dengan kita di kalangan manusia-manusia yang sedikit ini. Alhamdulillah. Jadi kita sangat berdoa. Dan berpeganglah betul nikmat Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala yang besar ini, iman ini. Ya, kerana tidak ada yang lebih penting, yang utama, lebih bernilai dengan rahmat, iman yang Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu bab yang pertama, kita cerita pasal rahmah. Dan kita masuk bagian yang kedua, kemerdekaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, semua tuan-tuan sebenarnya. So, lepas kita akan berhenti untuk azan. Baik, tuan-tuan, kemerdekaan. Jadi kalau kita tengok tadi ada dua kan? Ada dua, rahmah umum, ada rahmah khusus. Okey, kemerdekaan ada rahmah khusus ke umum? Kemerdekaan ini rahmah yang umum, bukan khusus. Khusus berkaitan dengan hidayah, berkaitan dengan akhirat. Tapi jangan kita katakan rahmah umum ini tak penting. Hidup penting tuan-tuan, kesihatan penting, makan minum penting, harta penting. Sama juga dengan kemerdekaan, ia adalah sangat penting juga. Dia penting walaupun dia adalah apa dia? Kita kata rahmah yang umum. Yang penting tidak penting. Kerana kalau tak ada yang umum, tak ada yang khusus. Yang kita nak dapat yang khusus, kita nak dapat hidayah Allah Ta'ala, kita nak masuk syurga, maka kena lalu dulu rahmah-rahmah yang umum, barulah kita dapat rahmah yang khusus. Kita kan kita berehat seketika untuk azan insyaAllah. اللهم أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا حي على الصلاة
Baik tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Ini ya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, untuk Allah SWT, jadi kita kata kemerdekaan itu termasuk dalam rahmah yang umum. Kenapa dikata masuk ke umum? Kerana rahmah ini satu nikmat, satu kurniaan yang Allah telah bagi kepada semua manusia. Sama ada dia beriman atau tak, maka itu dipanggil rahmah yang umum. Jadi kemerdekaan ini adalah salah satu daripada rahmah yang umum. Kenapa? Kerana semua orang dapat manfaat dia. Orang beriman pun dapat manfaat. Orang yang tak beriman pun dapat manfaat bila merdeka. Apa nikmat? Apa hikmah? Apa rahmah yang disebabkan kemerdekaan ini, tuan-tuan? Nak nampak hikmah dia, nak nampak rahmah dia di sebalik kemerdekaan, kita tengok. Sebab kita tak nampak hari ini dan kita tak lalu sendiri apa yang dilalui oleh orang-orang terdahulu sebelum merdeka. Macam mana susah kehidupan zaman Jepun, zaman penjajahan, sedap zaman Portugis lagi, masuknya Belanda, kemudian masuknya Inggeris, kan? Kemudian Jepun pula, kemudian masuk pula Inggeris. Betapa dahsyat kehidupan orang-orang terdahulu bila dah merdeka. Kalau kita tengok juga Nabi SAW dalam fatrah Makkah ataupun masa Makkah, tuan-tuan, ketika Nabi mana mula menjalankan dakwah baginda SAW, 13 tahun dia tinggal. Kenapa? Kerana Nabi tidak ada kuasa. Nabi seolah-olahnya berada di bawah penjajahan Quraisy pada masa itu. Walaupun bukanlah masuk di penjajahan, tapi dia sudut kuasanya. Kuasanya dikuasai, kuasanya dipegang oleh orang Quraisy. Masuk Islam saja dibunuh. Masuk Islam saja diseksa. Nabi sendiri pun ada cukup untuk dibunuh. Yang sama-sama bapak itu korban. Nak makan susah, nak minum susah, nak berdeka susah. Sekarang-kali ditekan tentang subhanallah. Dan kalau kita tengok hari ini di Palestin, di Gaza lagi, di Putih, di Tembak, di Bunuh, subhanallah. Tengok di Myanmar, tengok di Uyghur, gunung kelengan di China. Jadi dahsyatlah. Jadi sebab itulah bila kita dapat kemerdekaan ini, kadang-kadang macam orang negeri ni kata-kata. Orang negeri bila orang kita tengok orang negeri berjaya, tengok kawan kita besar ayat, kita pun pun buat bisnes apa? Orang negeri ni lah online bisnes lah macam-macam. Sebab dia tengok apa? Dia tengok orang dah berjaya, lalu dia pun nak berjaya juga. Kita masuk terjumus dalam perniagaan, keluar tu buat investment akan jadi ikut. Sebab apa? Dia tak tengok macam mana berjaya yang orang itu. Susah payah sebelum dia berjaya. Sama juga lagi kita tengok dah merdeka. Merdeka kita dah senang. Tapi kita tak tahu apakah proses kita sampai merdeka ni. Kita alhamdulillah tak boleh pakai maknanya untuk pandangan yang begitu hebat lah. Mereka di Indonesia mereka bergerak. Walaupun kita dah sama-sama dulu memang ada perjuangan Mak Kila dan sekali memang ada perjuangan menentang penjajahan dan sebagainya, tapi tidaklah sehebat apa yang berlaku di sesetengah negara. Tapi harga nilai sebuah kemerdekaan ini amat tinggi, tuan-tuan. Jangan sepatutnya hari ini bila kita merdeka dan bila kita berada di bawah pemerintahan sendiri, akhirnya ini satu rahmat Allah. Bayangkan tuan-tuan, agak-agaknya kalau kita hidup di bawah penjajahan, tapi tak semayang macam ni. Katalah mulia sebelah, kita dijajah oleh komunis, contohnya. Mulia kata kita duduk ni, bagi ceramah duduk semayang, tak boleh ke tu. Dan kita datang semayang, datang orang tangga, kita sembelih, kita keluar. Boleh berlaku tuan-tuan sebab dalam bila-bila kita berada di bawah satu kuasa yang bukan kuasa kita, maka mereka telah keamanan. Budak-budak tak boleh pakai kencan, tak murah, bunuh sana, pecah rumah, rumah awam, pecah rumah masuk. Allah Allah buat tuan-tuan dahsyat. Jadi sebab tu kan, bila kita, Allah Ta'ala berikan hadiah, Allah Ta'ala pernah bagi semua negara tuan-tuan. Kita bersyukur kerana Allah Ta'ala bagi rahmat Allah Ta'ala dengan kasih sayang Allah Ta'ala, dengan belas kasihan Allah Ta'ala, Allah bagi kemudiankan kepada kita dan kita pun bermerdeka. Bila merdeka, kita bebas. Nak solat mudah, nak buat ibadah mudah, nak berjalan sana kemari mudah, nak boleh pemimpin, nak boleh nak buat apa saja bebas tuan-tuan. Kalau kita dijajah tuan-tuan, teguh kehidupan kita. Tak ada pun saja apa lah. Sebab itulah tuan-tuan, kita Allah SWT rahmat Allah yang Allah bagi melalui kemerdekaan ini, hendaklah kita jaga betul-betul.
hendaklah kita syukuri. Macam mana kita syukuri? Jaga dia baik-baik. Ya, jaga dia baik-baik. Janganlah kepada suatu benda yang boleh jadi memberi kesan kepada ditarik balik nikmat Allah, ditarik balik rahmat Allah. Banyak negara yang merdeka, kalau kita tidak merdeka, dijajah oleh. Ya, sebab itulah kita kena jaga dan elakkan daripada melakukan apa-apa saja yang boleh mencetuskan masalah, yang boleh menjadikan negara kita porak-poranda. Kenapa tuan-tuan? Bila negara sudah tidak aman, bila berlaku huru-hara, bila berlaku contoh yang berlaku di maknanya contoh 13 Mei, ratusan ribuan orang mati, tak lepas itu lah, ratusan orang yang sudah mati dan dalam pertempuran tersebut, maka akan ada peluang bagi musuh-musuh Islam untuk masuk dan menakluki ataupun mengambil alih pemerintahan. Ya, sebab itulah hari ini kita berada dalam sebuah negara dan kita kena tahu tentang, walaupun kita memanglah secara umumnya kita lebih selesa, lebih seronok, ya, kalau pemerintah itu semua orang kita. Tuan-tuan, jiwa kita, kalau nak semua orang Islam yang pemerintah daripada menteri yang menteri, kalau boleh. Tapi tuan-tuan, kita kena faham, memang negara kita dicipta oleh Allah Ta'ala sedemikian. Bukan pilihan kita pun, ya? Bukan pilihan kita. Kita kena tahu bahawa negara yang Allah Ta'ala cipta, negara Malaysia ni, memang begitu tabiatnya. Akhirnya kita bukan, kalau boleh kita tak nak Allah, kalau boleh. Tapi itulah ciptaan Allah, kehendak Allah, kemahuan Allah, ya Allah Ta'ala cipta. Ada negara Arab, Arab semua. Tak ada bangsa lain. Contoh sikit saya bangsa lain. Tapi kita sangat luar biasanya. Ini ciptaan Allah Ta'ala di negara kita ni, yang mana kita boleh hidup aman damai. Ya, sebab itulah bila kita berada dalam sebuah negara yang kita rasa memang kita nak miliki semuanya dan kita boleh. Sebab fitrahnya Allah Ta'ala jadikan negara kita negara yang boleh berpindah kau, berpindah agama. Jadi kita memahami situ, tuan-tuan. Kita faham bahawa setiap orang bila jadi warga negara, dia ada hak diri sendiri mengikut lunas undang-undang. Jadi bila ada undang-undang, maka kita nak apa tuntut boleh tuntut, tapi berdasarkan undang-undang. Orang yang bukan Islam, orang Cina juga nak tuntut boleh tuntut, tapi proses undang-undang yang ada. Kalau semua patri undang-undang yang ada, insyaAllah kita yakin ya, negara kita insyaAllah akan terus berada dalam keadaan yang aman, ma'arumun insyaAllah, tidak ada masalah, tidak ada yang boleh menimbulkan keresahan kemarahan di pihak yang lain. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kemerdekaan ini di tanah kita insyaAllah, dan sehingga akhir hayat kita insyaAllah, sehingga selama-lamanya insyaAllah. Ya, tuan-tuan, Allah SWT, kita berdoa kepada Allah SWT insyaAllah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita, ya, terbuka hati-hati kita supaya kita boleh menerima orang-orang lain juga yang berada di negara kita, kerana mereka juga lawan negara yang masing-masing ada hak ikut yang ada. Dan sebagaimana yang kita jelaskan, bila Allah Ta'ala menurunkan satu-satu rahmat, Allah berasalkan kita rahmatan lil alamin. Jangan kita berlaku kasar kepada orang bukan Islam, jangan kita manja yang mengutuk, mengeji. Bahkan Allah Ta'ala sendiri melalang kita daripada mengeji atau mengutuk, menghina Tuhan-Tuhan orang yang bukan Islam, kerana dia akan buat benda yang sama kepada Tuhan kita yang Allah SWT. Jadi kalau semua jaga hak-hak ini masing-masing, insyaAllah kita boleh berada dalam keadaan aman yang terus merdeka, insyaAllah. Ya, tuan-tuan, Allah SWT, sebab itu cukup renungan dan ceramah mereka serta sebenarnya awal-awal mereka yang ke-60 ini, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah yang baik.